Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpha Remake. Oke nih, jadi di kesempatan kali ini saya pengen nunjukin tutorial yang simple nih ya. Tapi simple-simple ini banyak banget yang belum tahu bagaimana caranya. Mungkin kalian itu baru saja install aplikasi ini, aplikasi Capcut. Jadi kalian itu belum tahu bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Capcut dengan sempurna, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, saya dulu juga begitu. Saya belum sempurna seperti kalian yang dulu. Nah, jadi di sini saya akan mempelajari kalian ilmu sedikit yang saya tahu ini, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian buka aja aplikasi Capcutnya di sini. Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja project kalian, dan kalau kalian sudah membuat project, tinggal kalian masuk aja ke project kalian. Kemudian kalau kalian sudah masuk ke project kalian, tinggal kalian tambahin aja dulu audionya, teman-teman ya. Nah, di sini saya masukin dulu audio saya. Nah, di sini sudah masuk ya audionya ya, teman-teman ya. Nah, terus gimana caranya untuk memotong videonya atau audionya? Caranya itu simpel banget, tinggal kalian klik aja audionya seperti ini. Kemudian tinggal pilih aja di bagian mana yang pengen kalian potong, misalnya di bagian ini. Nah, terus yang sisi sebelah kirinya kita hapus. Nah, terus gimana cara untuk menyesuaikannya? Caranya itu simpel banget, teman-teman ya. Tinggal kalian geser aja seperti ini. Nah, terus di bagian pojok sana juga jangan lupa untuk di trim, teman-teman ya. Nah, seperti ini, klik audionya, terus tinggal potong juga di sini. Nah, kalian juga bisa menambahkan putar juga saat masuk atau saat keluarnya juga bisa, teman-teman ya. Nah, kita potong dulu aja di sini, kita klik bagi, kemudian yang sebelah kanan kita hapus. Nah, jadi otomatis semua sudah sesuai, teman-teman ya. In-nya sesuai, out-nya juga sesuai. Jadi lebih bagus lah videonya, oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.